Jadi sekarang ni kita nak mula, kita nak kenalkan dulu tentang syarikat ya. Okey, TAS ni sebenarnya adalah syarikat farmasi. Pharmaceutical manufacturer kita ni adalah penanam. Kita ambil produk ni direct. Kita tak ada pakai orang tengah. So direct daripada kilang terus sampai kepada kita. Jadi ini merupakan pharmaceutical manufacturer, iaitu satu perubatan Cina tradisional modern yang dipermodernkan menggunakan bioteknologi ya. Jadi inilah dia dia punya company. Bagi mereka yang belum pernah pergi, macam saya 6 tahun di sini, saya dah pergi dah masuk 4 kali. 4 kali pergi. Besarnya Tasti ni seperti Putrajaya tu, 3 kali besar Putrajaya. Dan dia juga telah tersenarai di Bursa Saham Shanghai pada 2 Ogos 2002. Maksudnya ini adalah sebuah syarikat yang dah established ya. Dan kita juga mempunyai dana kewangan. Tidak ada liability, tidak ada hutang ya. Keuntungan syarikat yang besar ya, sebab dia dah established dan lebih daripada 35 buah negara di seluruh dunia. Kelebihan Tasti ini, dia adalah syarikat yang pertama, syarikat di negara China yang pertama mendapat pengiktirafan daripada US. US FDA ini adalah satu badan yang sangat-sangat cerewet ya, kerana untuk mendapat satu pengiktirafan seperti begini, sebuah syarikat itu perlu membelanjakan bilion, bukan juta, berbilion ya, untuk mendapat satu pengiktirafan. Dan pengiktirafan ini memastikan bahawa setiap kandungan produk di dalam herba kita itu tidak mengandungi bahan kimia, tidak ada dadah, dan dia adalah 100% herba. Inilah siji halal kita. Dan pentingnya sebab kita negara Islam, kalau kita jual dengan orang-orang Islam, dia selalu tanya halal tak, halal tak ya? Siapa sini pernah makan Panadol? Semua pernah tak tengok siji halal Panadol? Tak pernah kan? Tapi orang kita bila makan ubat Tasti ada siji halal. Tapi dia makan Panadol tak pernah minta farmasi siji halal. Betul kan? Tapi kita nak meyakinkan bahawa kita ni tulen, sincere, jujur. Ada lagi siji halal. Dan juga seperti yang saya katakan, Tasti adalah syarikat farmasi. Tetapi untuk produk ni sampai ke Malaysia, di negara dunia, ia dijual melalui farmasi atau hospital. Tapi di negara Malaysia ni tak masuk, tak boleh masuk farmasi. Sebab apa? Sebab orang kita, dia pergi farmasi, dia cari ubat gigi atau dia beli Panadol. Dia tak cari, boleh tak saya dapatkan ubat untuk jantung yang berharga beratus-ratus? Tak. Sekarang ni kita nak cerita tentang produk. Jadi bila syarikat tu dah sehebat itu, dah boleh dah pergi ke dunia antarabangsa, apakah produk yang dihasilkan daripada FDA, daripada kajian klinikal, penanaman semua. Dan inilah produk yang paling-paling utama, yang dipanggil sebagai killer produk. Paling-paling utama yang diguna pakai di Malaysia saja ratusan ribu setiap hari. Dan alhamdulillah ya. Jadi denshen ni dari perkataan bahasa Cina yang disebut sebagai denshen. Dia dua perkataan ya. Dan dari bahasa saintifiknya dipanggil sebagai radix salvia. Jadi radix salvia ini adalah sejenis herba yang telah diamalkan beratus 500 tahun dahulu kala oleh masyarakat Cina ya. Jadi fungsi utama dia adalah bagi membantu melancarkan peredaran darah dalam badan kita dan juga mencegah daripada berlakunya sumbatan. Jadi kita punya budaya kita kan, kita ada, kita kelebihanlah di Malaysia ni sebab kita ada berbagai budaya dan agama dan bangsa. Kita ada Deepavali. Kalau Deepavali dia akan makan apa? Masakan utama Deepavali. Kari. Tosik tu dan kuah kari, bukan kari saja, mesti ditambah daging kambing. Lepas tu dah tu kita akan hidangkan dengan minuman. Minuman apa? Mesti minuman sejuk. Jadi apa terjadi? Dia akan mengeraskan kita punya capillary. Dan itu Deepavali. Kita ada pula lepas Deepavali baru nak berehat dah Chinese New Year. Makan pula lagi macam-macam makanan. Dah baru habis pula Wahid Pak Choi tu hari raya. Ni kan baru lagi, ni masih lagi. Tengok open house setiap minggu ada makanan. Jadi makanan kita tu, budaya kita, rendang ni sekarang bukan lagi raya, hari-hari rendang. Jadi kita makan minyak, lemak. Jadi
Jadi dia mengeraskan kita punya pembuluh darah kita. Kerana itulah ya, disebabkan itu juga menyebabkan sumbatan dalam jantung kita, sumbatan pembuluh darah. Sebab itu pembunuh nombor satu kita adalah jantung. Inilah fungsi dia. Dan kita ada satellite mapping technology yang mana boleh melihat bagaimana 30 minit itu dia akan membantu menyingkirkan sumbatan-sumbatan dalam pembuluh darah kita. Satellite mapping technology. In the history of Chinese medicine for over 5,000 years, a unique Chinese herb has been used to cleanse blood vessels. This herb, together with other ingredients, have been formulated into a daily supplement using modern technology for the past 15 years. This supplement is Tarsley's Dentian Plus Capsule. A research undertaken and verified by the Medical School of Kyo University, Japan, has shown that Dentian Plus Capsule has a multi-target beneficial effect on microcirculation disturbances. Using the satellite mapping technology, a cell was filmed showing the blood microcirculation in the smallest human capillary. The capillary below shows how Dentian Plus capsules work effectively beginning the 6th minute of consumption. After 30 minutes, we notice how the plaque deposits are being removed without damaging the membrane layer of the capillary walls.